Yo, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini saya akan lanjutkan, ayo kita berlatih 2.0. Garis A. Nah, berarti kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X berarti dia, ini kan sumbu X. Terhadap sumbu X dia tegak lurus, terhadap sumbu Y dia sejajar. Jadi kedudukannya adalah tegak lurus sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Nah, itu nomor 3. Nomor 4. Gambarlah garis K yang melalui titik P, min 3, min 5. Ya, kita sembarangan dulu, kita sketsa dulu. Min 3, min 5. Wah, berarti salah ya. Dia harus ke bawah. Enggak apa-apa. Anggap ini min 3. Ini min 5. Ya. Ya, berarti titiknya... Oh, min 3,5. Berarti seperti ini. Oke, titiknya seperti ini. Min 3, min 5. Ini titik P. Gambarlah garis K melalui titik P. Dan yang tidak sejajar sumbu X dan sumbu Y. Tidak sejajar sumbu X dan sumbu Y. Ya. Kalau kayak gini kan berarti dia sejajar sumbu X. Kalau kayak gini dia sejajar sumbu Y. Ya. Kalau dia lurus gini dia sejajar sumbu X. Ini X, ini Y. Kalau lurus kayak gini vertikal dia sejajar sumbu Y. Jadi kasih miring aja. Misalnya seperti ini. Ya. Ini salah satu miringnya. Ini garis K. Ya, kalau enggak kamu miring tempat lain aja. Intinya jangan garis horizontal ataupun garis vertikal. Biar dia tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan biar dia tidak sejajar terhadap sumbu X dan sumbu Y gitu. Nomor 5. Apabila dua garis L dan M memotong sumbu X dan sumbu Y tidak tegak lurus, bagaimanakah posisi garis L terhadap garis M? Jelaskan kemungkinannya dan tunjukkan dengan gambar. Oke, kita langsung coba gambarkan. Ya. Memotong sumbu X dan sumbu Y. Memotong sumbu X dan sumbu Y. Berarti saya misalnya dia memotong sumbu. Ini kan sumbu X. Ini sumbu Y. Bisa dia gini. Memotong set. Ya, ini garis L cocok. Lalu kita buat di sini agak set. Ini garis F. Ya. Nah, kedua garis ini kalau saya perpanjang terus tidak bakal ketemu. Berarti posisi garis L terhadap garis M itu saling
sejajar ya. Ini saya buat yang saling sejajar. Jadi kemungkinan pertama ada saling sejajar. Yang kedua, kita buat lagi misalnya yang satu begini, yang satu begini. Ya. Ini misalnya L, ini M. Nah, yang seperti ini adalah berpotongan. 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 Jadi, posisi garis L terhadap garis M itu berpotongan. Nah, ada satu lagi nih, yang ketiga nih. Yang ketiga ini dia modelnya seperti ini. Ya, ini garis L, lalu ini juga garis M. Misalnya saya kasih warna yang lain. Ya. Iya. Ini M juga. Jadi M dan L itu berimpit. Jadi berimpit. Berimpit. Saling berimpit lah. Jadi ada kemungkinannya ada tiga. Yang pertama saling sejajar. Yang kedua berpotongan. Berpotongan tapi tidak tegak lurus ya. Berpotongan aja. Yang ketiga itu berimpit. Berarti garis L dan garis M itu sebenarnya sama, cuma berimpit aja. Ya, oke. Okay. Ya, ini nomor 6 yang terakhir saya bahas secara lisan saja ya. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini gambarnya ada garis I1, I2, I3, I4, dan seterusnya. Nah, di sini keterangannya diketahui garis I1 melalui 1,0. Ini A. Garis L, garis I2 melalui B, 3,0, oke. Lalu garis I3 melalui C, 6,0 ini. Berikutnya 4,0, dan seterusnya. Tentukan koordinat titik J pada I10. Nah, ini kalau kalian perhatikan baik-baik, ini seperti pola bilangan ya. 1, 3, ini belakangnya kan 0 semua. Berarti nanti 1,0, 3,0, seterusnya berapa koma 0 gitu. Nah, kita lihat depannya aja. 1 jadi 3. 3 jadi 6. 6 jadi 10. Nah, kalau kalian lihat baik-baik, 1 ke 3 itu tambah 2. 3 ke 6 itu tambah 3. 6 ke 10 tambah 4. Berarti polanya itu tambah 2, tambah 3, tambah 4. Berikutnya tambah 5. Tambah 5 jadi 15. Berikutnya lagi tambah 6, 21. Habis itu tambah 7, 20. 8, 28 tambah ini, dan seterusnya, sampai dapat yang titik ke J ya, titik J. Ya, kalian pasti bisa sendirilah ya, kalau mau dilanjutkan. Lanjutkan aja pasti bisa. 55,0. Coba dicek apa benar 55,0 atau 45,0. Ya. Tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7, tambah 8, tambah 9, tambah 10. Ya, 55,0. Ya, silakan cek aja. Oke, sampai di sini dulu pembahasannya biar video ini nggak terlalu panjang. Selesai juga, ayo kita berlatih 2.3. Berarti habis ini lanjutannya apa? Lanjutannya sudah project. Oh, sudah uji kompetensi. Jadi,